Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Oktober 2020 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2020 tentang unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2020 tersebut, mengharuskan setiap pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dan kota untuk memiliki unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan atau ULD bidang ketenagakerjaan melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten atau kota. Untuk memberikan pedoman penyelenggaraan ULD bidang ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan ULD bidang ketenagakerjaan. Penyelenggaraan ULD bidang ketenagakerjaan memperkuat layanan ketenagakerjaan yang meliputi prapenempatan, penempatan, dan pasca penempatan kerja yang di dalamnya terkait penyampaian informasi proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil tanpa diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas. Untuk memberikan layanan ketenagakerjaan yang inklusif bagi semua ragam penyandang disabilitas, pemerintah daerah wajib menyediakan sumber daya manusia pada ULD bidang ketenagakerjaan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, etika, dan kepekaan terhadap penyandang disabilitas. Sumber daya manusia ULD bidang ketenagakerjaan meliputi 1 orang koordinator, 1 orang sekretaris, dan anggota yang dapat terdiri dari pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional pengantar kerja, pejabat fungsional lain bidang ketenagakerjaan, atau pegawai atau ASN pada dinas ketenagakerjaan. Di samping itu, untuk meningkatkan aksesibilitas layanannya, ULD bidang ketenagakerjaan dapat melibatkan peran serta masyarakat sebagai tenaga pendamping. Tenaga pendamping ULD bidang ketenagakerjaan adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, komitmen, kredibilitas, kepedulian, dan kepekaan dalam memberikan informasi, konsultasi dan pelayanan pendampingan kepada pencari kerja penyandang disabilitas maupun pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Untuk memberikan kemudahan pelayanannya bagi penyandang disabilitas, ULD bidang ketenagakerjaan perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang meliputi antara lain ruang pelayanan yang memenuhi standar serta mudah diakses, yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan baik fisik dan fasilitas non-fisik, yang dapat memberikan kenyamanan bagi penyandang disabilitas maupun dalam rangka pemberian layanan kepada penyandang disabilitas. Penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas, anggota dan pendamping ULD bidang ketenagakerjaan dapat melakukan diseminasi atau sosialisasi bagi pemberi kerja, mencari dan mempromosikan lowongan kerja yang sesuai dengan minat, bakat, dan kompetensi yang dibutuhkan atau job canvassing, melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan atau job counseling, mengidentifikasikan jenis pelatihan kerja, serta penyesuaian lingkungan kerja melalui pemenuhan akomodasi dan integrasi tenaga kerja penyandang disabilitas di tempat kerja.
bersama mewujudkan pemenuhan hak dan kesempatan bekerja bagi para penyandang disabilitas, agar mereka mampu berkarya, mandiri, bermartabat, dan sejahtera.